Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amin Firdaus bin Ramli, bernombor metrik 049871. Okay. Tujuan video ini dirakamkan ialah untuk mempersembahkan bagaimana cara untuk kita membuat copilot kita sendiri. Okay. So, perkara pertama yang diperlukan untuk kita membuat copilot ialah kita perlu install JDK 8 ke dalam komputer kita. Okay. So, sebetulnya kalau untuk pengguna Mac, kita dapat lihat adakah komputer kita sudah install belum JDK ialah dengan membuka terminal. Dan type saja java.version. Dan jika ini terkeluar, bermakna komputer anda sudah tersedia JDK. Dan jika belum, mudah saja, kita buka internet dan type saja download JDK8. Dan di sini download saja mengikut spesifikasi OS komputer anda. Okey. So now kita move on ke seterusnya, iaitu mestilah ada NetBeans ya. Dan NetBeans yang digunakan ialah versi NetBeans IDE 8.2. Okay. So kita buka NetBeans. Okey. So ini NetBeans. Perkara pertama yang kita perlu lakukan apabila buka NetBeans ialah kita install plugin. Okey. So untuk install plugin agak senang. Kita hanya pergi ke tools dan tekan plugins. Di sini kita pergi ke bahagian downloaded. Okey. Untuk saya sudah download siap-siap plugin dan hanya tekan add plugin dan cari di mana plugin itu diletakkan lah. Okey. Dan seperti ini, saya letak kat sini. So, kita close saja. Okey, ni saya sudah install. Okey, so saya close saja. Okey, next pertama kita lakukan untuk membuat copilot ialah kita membuka new project Java application next. Okey, so saya namakan dia sebagai compiler dan nama metrik saya lah 049871. Okey. Kita akan finish. Okey, dan ni sudah tersedialah projek kita. Okey, so pertama yang kita lakukan ialah di libraries kita hanya dapat lihat hanya JDK saja. So kita perlu tambah JDK library baru, iaitu library untuk ANTLR tu lah. Okey. So pertama ialah kita add jar dan tambah, saya simpan di mana, di sini tersedia saya. Okey, ni okey dan ni tersedia. Okey, untuk file ni saya sudah sediakan link di ruangan description, bolehlah download di situ. Okey, so kita teruskan dengan source package, iaitu di bahagian package compiler 049871 ini kita perlu menambah satu file, iaitu kita akan membuat file kerana. Okey, so hanya right click dan tekan empty file. Dan untuk yang pertama kali menggunakan, yang perlu pernah add empty file, hanya perlu tekan orders. Dan di bahagian kategori ni cari ada juga, dan di situ scroll ke bawah ini dia empty file. Okey, next. Empty file ni saya namakan dia sebagai grammar 049871 dan extensionnya ialah G4. Ya. Yeah. Dan itu dia. Memang 049871.g4. Okey, dan kita hanya perlu tambahkan coding. Coding sudah tersedia, iaitu saya hanya perlu copy dan paste saja. Okey. Codingnya di sini. Coding dan paste. Dan tukar apa yang patut seperti ini, nama dia ialah grammar 049871, dan kita tukar nama package kita 049871 dan sudah tersedia. Okey, save dahulu sebelum apa-apa jadi. Okey, yang seterusnya ialah kita perlu edit file build.xml. Okey, untuk mencari file tu hanya perlu pergi ke files. Okey, jadi di sini dan ini dia build.xml, buka. Dan di ruangan bawah ni selepas tamat dia komen,
kita hanya akan menambah beberapa coding, dan coding itu saya sudah sediakan di sini. Okey, ini dia, copy saja dan paste di sini. Tukarkan apa-apa yang patutlah. Okey, first kali kita akan tukarkan location di mana file antlr.jar kita berada. So kita delete yang ni dahulu. Untuk mengetahui file ni berada di mana, mudah saja, pergi ke projek tadi, di bagi library ni, untuk file ni right click dan tekan edit. So ini location kita, hanya perlu klik dan copy. So paste di sini. Okey, itulah location file jar kita. Next adalah location grammar kita. So di sini juga file src, dan ni perlu ditukar kepada compiler 049871. Okey. Huruf kecil ya, compiler 049871, dan ini nama G4 kita, iaitu grammar 049871.g4. Okey. So bila sudah selesai semua ni, kita hanya perlu, step seterusnya ialah kita perlu create and build the project. Okey. Okey, apabila sudah berjaya build and clean, kita akan dapat lihat di bahagian compiler ni akan ada penambahan file. Ini kita dapat lihat. Okey, so step seterusnya ialah kita akan menambah coding di ruangan compiler di file Java compiler 049871 ini. Okey, so coding ni saya sudah ada. Pertama sekali kita akan import dulu apa yang patut. So kita akan letakkan di bawah package ni. Next kita akan coding ini. Untuk coding semua yang saya gunakan ni, saya telah letakkan link di bahagian description lah. Bolehlah buka untuk jika mana tahu ada yang mau mencuba ke selepas ini. Okay, so dan kini kita akan betulkan nama, silap, maaf. Ini kita akan betulkan nama grammar kita, iaitu lexer kita, iaitu ini grammar 049871, pastikan sama dengan ini. Kita besarkan sikit. Okey. Okey. So step seterusnya ialah kita akan membuat file, membuat dokumen di mana dalam dokumen itu kita akan letakkanlah input-input dan variable-nya. Okey, untuk buat dokumen. Okey. Untuk buat dokumen untuk pengguna Windows boleh saja buat di Notepad, dan untuk bagi Mac boleh menggunakan text edit. Okey, oi. Oh, yeah. Text edit dan hanya tekan new. New ni, dan kita akan save ni dahulu. Kita akan save di desktop. Okey, desktop, dan namakan dia sebagai textlang. Enter. Okey, dan pangkah dahulu. So di sini textlang-nya. First kita kena tukarkan formatnya kepada format TXT lah. Tapi kalau untuk Windows dia dah tersedia format TXT. Okey. TXT, use TXT. Okey, pangkah dan buka semula. Inilah dia. Delete apa yang patut, dan kita mulakan menulis variable-nya. Okey, let's say variable dia A sama dengan 10. Enter. B sama dengan 5. Enter. Dan kita buat let's say A tambah B. Enter. Mesti dekat enter ya. Mesti ada baris yang keempat. Kalau tidak, akan berlaku error lah. Akan berlaku kesalahan. So, save. Save dia pangkah. Okay, so file tadi kita letak di sini, dia punya path. So pathnya tak silap saya user. Okay, okay, di sini save dan run. Okay,
Okay, so di situ kita dapat lihat outputnya lah berdasarkan variable kita sudah lantai tadi. Okay, so seterusnya kita juga dapat mengeluarkan output di terminal lah, ataupun kalau menggunakan Windows di command prompt. Okay, so first of all kita hanya tukar coding sikit. Ini kita komenkan dan tambah coding baru. Kita buka string, kita buat string baru, string fn, iaitu untuk ni sama dengan args 0. Okay, dan selepas itu kita create and build. Okay, bila sudah selesai clean and build, kita buka terminal okay, ataupun command prompt untuk Windows. Okay, kita hanya perlu copy ni, copy jap ya, copy paste dan tambah lokasi di mana kita letak dokumen tadi. Untuk senang hanya copy paste yang ni sajalah. Okay, then tekan enter. Okay, itulah ya jawapannya, dan itu saja untuk video kali ini. Saya harap semua yang menonton dapatlah manfaat dan ilmu daripada video yang disampaikan ini, dan sehingga berjumpa lagi, saya Amir Daus. Assalamualaikum.